Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya diduga menjadi dalang di balik penyerangan di Kampung Nogoliat, Distrik Kenyam, Duga, Papua pada Sabtu 16 Juli kemarin. Serangan tersebut menyasar 12 warga di mana 10 orang di antaranya dilaporkan tewas. Selama ini KKB pimpinan Egyanus Kogoya memang dikenal kerap melakukan hal-hal sadis. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani membenarkan bahwa pihaknya meyakini kelompok Egyanus Kogoya yang telah melakukan penyerangan. Saat ini pihaknya akan mengirimkan satu tim ke lokasi untuk melakukan identifikasi. Faizal menjelaskan bahwa korban tewas dalam serangan tersebut didapati karena luka tembak dan luka akibat senjata tajam. Sosok Egyanus Kogoya sendiri memang dikenal sadis dan tak segan melakukan serangan brutal dengan membunuh warga sipil hingga aparat keamanan dan pekerja kemanusiaan lain. Egyanus Kogoya adalah putra tokoh organisasi Papua Merdeka atau PM Solas Kogoya. Sebelum mendirikan kelompok militer sendiri, Egyanus bergabung dengan Goliat Tabuni, pimpinan KKB di Puncak Jaya. Nama Egyanus Kogoya sebelumnya telah mencuat seusai insiden sadis pembunuhan 17 karyawan PT Istaka Karya pada Desember 2018 lalu. Kombes Pol Faizal menuturkan bahwa Egyanus Kogoya dan anggotanya memiliki 15 pucuk senjata api yang semuanya adalah hasil rampasan dari pos keamanan. Kelompok KKB Egyanus Kogoya juga dilaporkan memiliki granat launcher mortir atau granat pelontar dan senjata minimi yang mampu menembakkan 1.000 amunisi dalam 1 menit. Hingga saat ini belum diketahui apa motif kelompok Egyanus tersebut melakukan penembakan dan pembantaian warga sipil. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!